Halo saudara, bertemu lagi juri bukan masih basket standar Indonesia. Di Volkaba bakal coba untuk combo dari Blue Eyes featuring Buster Blader. Dan sebelum juri mulai, disclaimer, ini bukan Master Duel tapi MD Pro 3. Jadi untuk kartu-kartu yang nanti akan juri gunakan tentu belum muncul pada detik ini di Master Duel. Ini adalah combo untuk OCG setelah starter deck Blue Eyes terbaru yang mendapatkan ada 9 kartu baru. Dan seperti halnya di 2 video sebelumnya, jadi akan awali dari Sage, Maiden, Neo Kaiser, dan juga Prayers. Untuk cover pertama kita akan pakai Sage dulu aja, normal summon Sage. Di sini kita bakal gunakan untuk akses ke arah Maiden of White. Maiden of White aktif, kita bakal akses True Light di sini. Kita mau ke arah Spirit with Ash of Blue dulu juga boleh. Lalu kita bakal search ke arah Field di sini ya. Dan dari True Light kita bakal dapat akses ke arah Prayers. Lanjut, kita bakal gunakan Prayers, discard satu kartu untuk ke arah Saga dan juga Buster Whelp. Saga di sini akan special summon untuk Blue Eyes White Dragon dari deck. Lanjut, kita akan aktifkan Field untuk mendapatkan normal summon tambahan, normal summon Buster Whelp, gunakan efeknya untuk akses ke arah Prolog di sini. Lanjut, kita bakal ke arah Blue Eyes Spirit Dragon. Dan untuk si Spirit with Eyes of Blue, kita bakal gunakan untuk Special Summon Blue Eyes White Dragon. Dengan ini kita juga bisa untuk Special Summon Maiden of White. Oke, kita akan gunakan efek dari Mausoleum of White, target Maiden of White. Dan kita bisa gunakan efeknya untuk Special Summon. Ini sebenarnya boleh siapapun sih ya. Misal biar nggak terlalu aneh gitu, biar nggak terlalu salah move, kita bakal ke Buster Whelp aja seperti ini. Oke, kemudian kita bakal memanggil Link 2 Protector Whelp. Kenapa jadi panggil si Buster Whelp ini ya? Karena untuk si Protector Whelp ini butuh 2 monster, tapi untuk monster berikutnya kita butuh spesifik 2 dragon monster. Tapi kalau tadi yang kepanggil juga Sage nggak terlalu masalah, kita bakal gunakan Maiden dan juga yang dipanggil oleh Maiden aja pokoknya ya, seperti ini. Dan kita akan gunakan efeknya untuk mengirimkan si ini ya, Dragon Buster Destruction Sword. Kemudian kita bakal link ke arah Heavenly Sphere. Ini butuh 2 dragon. Dan udah, sebetulnya kita tinggal set aja, tinggal di on kan dan EP. Nah, sesimpel itu. Jadi nanti kita akan do something di grand lawan. Pertama, langsung kita akan gunakan saja Prologue of the Destruction Swordsman ini. Kita akan gunakan untuk mengirimkan Memories dan juga salah satu dari 2 monster Buster Blader ini. Langsung kita bisa chain juga si Sword Memories ini untuk fusion dengan menggunakan si monster yang ada di graveyard. Kita akan gunakan Buster Blader dan juga misal jadi akan gunakan saja salah satu Blue Eyes ya, atau Spirit juga boleh. Buster Blader, fusion terpanggil, dan tentu saja si Buster Dragon juga ikut terpanggil. Kita bisa gunakan juga efek dari si Buster Dragon untuk mengequip si ini ya, Dragon Buster. Ini pelan-pelan ya. Kemudian kita bisa gas ke arah Blue Eyes Spirit Dragon. Dan kita bakal memanggil Crimson Dragon. Oke, Crimson aktif. Ini kita bisa search ke arah Rumble kalau mau ya. Dan kita juga bisa gunakan efek dari Crimson Dragon, target si Buster, untuk kita manggil Synchro Level 8 yaitu Borlot Savage Dragon. Nah, kita bisa gunakan efek Borlot untuk mengequip si Protector Whelp ya. Jadi di sini kita itu ada punya cukup banyak disruption ya. Plus kita juga masih bisa pakai efek dari True Light untuk kita bisa memanggil Blue Eyes White Dragon yang nanti akan disusul oleh si Maiden of White. Tapi Yudi tidak menyarankan untuk panggil sekarang, ini cuma sebagai contoh doang ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini semua monster lawan itu bakal jadi dragon, yang artinya
lawan gak bisa ngaktifin efeknya sama sekali ya, berkat ada kombinasi dari si Buster Blader Fusion dan juga Buster Dragon. Tentunya dengan adanya si Dragon Buster ini terequip, lawan jadi nggak bisa manggil monster dari extra deck. Kita juga punya ada Omni Negate sebiji di sini, Bolo Service Dragon dengan attack yang nggak terlalu besar sebetulnya. Kita juga punya adalah Heavenly Spears ya, untuk kita bisa menghilangkan satu kartu di field lawan, lebih tepatnya satu monster ya. Dan dari si Heretic Shield ini kita juga bisa untuk special summon satu monster dragon dari deck. Itulah kenapa Yudi tidak terlalu menyarankan si True Light ini langsung kita pakai, tapi kita juga bisa pakai True Light untuk dapetin ada dua monster ini yang kita bisa gunakan sebagai follow up gitu ya. Nah, jadi ketika end phase kita tinggal gunakan saja nih, misal kayak kedua monster ini boleh untuk manggil spirit gitu ya kalau mau. Dan ini kita bisa pakai Synchro Rumble untuk memanggil lebih banyak monster lagi. Tapi dari sini pun sebenarnya kita udah bisa untuk mendapatkan ada banyak sekali monster yang tentunya bisa kita gunakan untuk menghabiskan life point lawan gitu ya. Terutama dengan si adanya Buster Blader Fusion ini, dia bisa piercing damage kayak gini nih. Cerut. Nah, jadi jangan khawatir kalau misal ternyata ada monster lawan cuma sebiji gitu ya yang panggil, terus dia jadi defense, kita bisa ngasih damage pakai si Buster Blader Fusion. Dan tentunya ini akan sangat mudah untuk menghabiskan life point lawan seperti itu. Oke, jadi tutup combo pertama ya, modal satu kartu kita bisa mendapatkan end board yang luar biasa seperti ini. Untuk combo kedua kita akan mulai dari Maiden of Wrath dan juga discard folder. Kita tinggal gunakan saja si Maiden ini untuk akses ke arah True Light. Dari True Light kita bakal set aja prayers untuk kita bakal akses ke arah Saga dan juga Sage. Ini sebenarnya jadi ulangin aja ya, karena rotasinya gini-gini aja sebetulnya. Ini bakal gunakan Sage, berarti kita butuh ada Buster Whelp. Dan ini sebenarnya udah sangat sama ya dengan combo sebelumnya, jadi kesananya bakal sama persis dengan combo pertama dari segi end board. Tapi kali aja sebenarnya sebelum melihat untuk dua video sebelumnya yang Yudi bilang disitu bahwa kalau kita awali dari Sage dan juga Maiden akan mendapatkan end board yang sama. Untuk combo ketiga kita akan awali dari Neo Kaiser Seahorse dan juga discard folder. Langsung kita normal summon dan lanjut ke arah Spirit with Eyes of Blue. Kemudian kita bakal gunakan kedua efek dari monster ini. Dari Neo Kaiser kita akan mengirimkan Maiden of White dan kita bakal search ke arah field ya, Mausoleum of White. Langsung saja di sini kita bakal aktifkan untuk mengirimkan Blue Eyes White Dragon ke graveyard dan langsung kita special summon pakai efek dari Spirit with Eyes of Blue. Dari sini kita akan mendapatkan Maiden of White juga. Oke. Kemudian kita bakal gunakan Maiden untuk akses ke arah True Light. Dari True Light kita bisa gunakan untuk set si prayers ya. Dan di sini kita akan gunakan efek dari prayers untuk ke arah Saga dan tentunya Buster Whelp ya, karena nanti endboardnya kita bakal ke arah Buster Blader. Kita bakal normal summon aja untuk si Buster Whelp ini untuk search ke arah Prologue. Lanjut kita bakal synchro ke arah Blue Eye Spirit Dragon. Oke. Blue Eye Spirit di sini kita bakal gunakan efeknya untuk search ke arah Crimson Dragon. Efek search ke arah Synchro Rumble, lalu kita bakal gunakan si Saga untuk memanggil Blue Eyes dari manapun bebas ini ya. Lanjut kita akan memanggil Synchro Rumble untuk memanggil level 1 ya, sehingga kita bakal punya akses ke arah spirit yang kedua. Dari sini kita bisa gunakan untuk memanggil ultimate dan kita bisa ubah crimson untuk menjadi Stardust Shiver ya, biar nggak hancur. Udah deh, tinggal ini kita set. Bedanya di sini adalah kita itu tidak akan punya si Dragon Buster ya. Jadi kita nggak bisa ngelock lawan dari special summon yang ada di extra deck. Tapi di sini
kita bakal tetap dapat ada floodgate tentunya ya, melalui ada memories. Kita bakal panggil dengan menggunakan dua monster ini, fusion misal di sini boleh lah, dan juga ada si Buster Dragon. Jangan lupa kita juga masih bisa untuk menggunakan si Buster Dragon kalau mau untuk equip something. Tapi yang paling penting adalah kita juga masih punya follow up dari True Light untuk manggil si Blastbird Dragon ditambah dengan Maiden gitu ya. Untuk next kita bisa melakukan sesuatu lagi, gitulah intinya. Jadi ya di sini kita bakal dapat ada satu Omni Negate khusus untuk di field, ada satu Monster Negate dilanjutkan dengan Destroy, dan juga ada Floodgate featuring dengan si Buster Blader untuk menangkal semua efek Monster Dragon dan juga semua monster yang ada di field lawan. Untuk combo keempat kita akan awali dari Prayers, dan di sini kita butuh ada si Buster Whelp ya, ataupun juga dengan Prolog. Nanti bedanya kalau kita awali dari si Buster Whelp, kita bisa mendapatkan ada satu disruption tambahan berupa Heavenly Spears ya, tapi kalau enggak nanti kita akan berhenti di Buster Whelp. Tapi tentunya kita bakal tetap bisa untuk ngelock lawan dari special summon extra deh. Kita akan awali dari Prayers dulu aja, discard di sini untuk akses ke arah Saga dan juga Sage. Kita bakal normal summon Sage di sini untuk akses ke arah Maiden. Maiden aktif, kita bakal akses ke arah True Light. Lanjut kita akan menggunakan Saga untuk special summon Blue Ice White Dragon, dan kita pun bisa untuk ke arah si Maiden of White. Oke, lanjut kita bakal link dulu aja ke Spirit with Ice of Blue, dan kita akan dapat tambahan field di sini ya. Tambahkan ke tangan, lanjut kita bakal aktifkan field, terus kita bakal normal summon Buster Whelp di sini. Gunakan efeknya untuk akses ke arah si Prolog ya, dan kita bakal ke arah Blue Spirit Dragon selain pakai Maiden tentunya. Nah biar kita bisa untuk memanggil sesuatu, kita bisa gunakan Spirit panggil Blue Ice ya biar nggak kelock. Terus ini kita bakal gunakan saja si Field untuk target Maiden, sehingga kita bisa gunakan Maiden untuk memanggil sesuatu dari graveyard. Dalam hal ini adalah Sage misal gitu ya. Lanjut kita bakal ke arah Link 2 Protector Whelp, gunakan selain dari Dragon. Yes, kita bakal kirimkan si Dragon Buster. Lanjut kita bakal gunakan si Protector Whelp dan juga Blue Ice White Dragon untuk kita special summon ke arah Heretic Seal. Nah di sini kita bisa berhenti, dan nanti dari segi endboardnya itu bakal sama seperti combo pertama. Atau kalau kita mau agak lanjut gitu ya, misalnya kita pengen ada kayak spare sebelum lawan do something, kita udah punya sesuatu, kita juga bisa melakukan langkah ini. Jadi kita bakal gunakan si Blue Eye Spirit Dragon untuk ke arah Crimson Dragon. Gunakan efek dari Crimson Dragon untuk akses ke arah Synchro Rumble. Kita juga bisa gunakan True Light untuk special summon Blue Eye Spirit Dragon, dan kita bakal search ke arah Synchro Rumble. Gunakan Rumble untuk akses ke arah si monster apapun sebetulnya sih, yang penting adalah Tune level 1, dan kita bakal dapat akses ke arah Spirit. Nah, kalau mau gas Spirit sekarang boleh. Kita bakal panggil Blue Spirit Dragon, dan lanjut kita bakal memanggil Stardust Seafar biar nggak hancur ya untuk si Blue Ultimate. Udah, jadi di sini kita bakal mendapatkan ada kayak
Shield yang lebih secure dibandingkan dengan combo pertama ataupun combo kedua. Tapi ya kalau kita mau samakan dengan combo pertama atau combo kedua juga bisa-bisa aja. Yang jelas nanti di next turn kita bakal mendapatkan ada si Buster Blader Fusion teman dengan Buster Dragon yang nanti akan ter-equip juga dengan Dragon Buster yang sudah ada di graveyard, yang tentunya bakal bikin floodgate di field dan juga floodgate untuk ke extra deck lawan. Buat yang penasaran decknya seperti apa, langsung aja kita lihat. Jadi ini deck yang Judy gunakan ya, ada 2 buah Blue Aspect Dragon, 1 Jet, ada 1 Buster Blader, The Destruction Swordsman, dan juga ada Original Buster Blader. Ini mau bawa 2 Buster Blader juga boleh sebetulnya, 1 juga oke-oke aja. Lalu ada Neo Kaiser Seahorse, ada juga 3 Ice Blossom, 2 Maxi, ada 3 Buster Whelp, dan 1 Dragon Buster. Ada 1 Master, ada 2 buah Maiden of White, ada 3 Sage, ada 1 Muslim of White, 3 Prayers, ada 1 Destruction Swordsman Fusion, ini optional. Lalu ada 2 Saga, sebenarnya 1 cukup, Synchro Rumble 1, ada Cold by the Grave, 1 Crossout, ada 3 buah Prologue, 1 True Light, dan juga ada 1 Destruction Swords Memories. Untuk extra deck, ada minimal 1 Buster Blader, The Dragon Destroyer Swordsman, mau bawa 2 juga boleh, bersama dengan minimal 1 Buster Dragon, mau bawa 2 juga boleh. Lalu ada 2 Blue Eye Spirit Dragon, misal kalau bawa 3 gitu ya, silakan kita bisa kurangi juga kayak sebuah Spirit with Eyes of Blue. Jadi minimal 1 aja udah sangat cukup. Kemudian kita juga bakal bawa ada Protector Whelp ya, untuk kita bisa akses si Dragon Buster yang nanti juga bisa kita upgrade ke arah Hieratic Seal. Lalu ada Crimson Dragon di sini beserta target-targetnya, ada Bolt Savage Dragon, ada Stardust Shiver, dan juga ada Cosmic Blazer Dragon. Terakhir ada sebuah Blue Eye Spirit Ultimate Dragon. Jadi untuk dari segi extra decknya seperti itu, walaupun tidak seeksplosif ketika Judy bahas tentang Centurion ataupun pure Blue Eyes, tapi tentunya dengan adanya Buster Blader kita bisa untuk memanggil sang Fusion Floodgate ini ya, dan ini juga adalah monster yang bagus dan bisa jadi kayak kejutan gitu dan bakal bikin monster lawan tiduran semua. Nah untuk kartu-kartu lainnya bisa kita gunakan, tentunya kita bisa pakai Priestess juga, kita bisa gunakan Searcher untuk Maiden ya, seperti Pyrrhus Map ataupun Jack in the Hand. Untuk Jack in the Hand ini bisa kita gunakan juga untuk akses ke arah si Sage ya, tapi usahakan bawa si Priestess ini ya, biar kita bisa perlihatkan Priestess, Maiden, dan juga Sage. Jadi paling lawan bakal search di antara Sage ataupun Maiden, jadi kita bisa tambahkan ke tangan yang tersisa. Kalau kita kayak bawa si kita perlihatkan Maiden terus Sage dan juga Master, bisa jadi mereka ambil Master dan combo kita bisa nggak jalan. Kita juga bisa pakai kayak Guardian Chimera, karena monster ini juga kita bisa panggil menggunakan efek Fusion dari Saga yang dari graveyard ya, asalkan kita punya monster Blue Eyes. Apalagi dari segi levelnya ini juga cukup sinergis dengan Neo Kaiser Seahorse, kita bisa kurangin levelnya sebanyak 1 dan kita lanjut ke arah Crimson untuk manggil target keduanya seperti Cosmic Blazer Dragon. Mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai combo dan juga contoh deck dari Blue Eyes featuring Buster Blader. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru di Indonesia, dan share juga video ini. Pramuka dosa disini yang penasaran bagaimana kalau Blue Eyes sekarang dicampur dengan Buster Blader. Sampai jumpa di video lainnya, dan jalan terus dari Indonesia.